Kenapa wanita tak cerdik? Saya tahu orang perempuan marah. Saya tahu. Tapi saya nak buka rahsia je. Kita orang bila bawa kereta, lepas tu nampak ada kereta bodoh kat depan, kita orang selalu fikirkan drivernya mesti. Tak. Bukan saya kata. Ha. Mungkin dia tak cerdik, tapi dia bijak. Saya nak cakap macam tu juga. Allah, janganlah marah dulu. Saya tanya ni, saya cakap ni kenapa dia orang tak faham? Sebab itu sebabnya saya cakap tadi, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dua-dua cerdas. Tapi selalunya macam itulah. Orang lelaki tak bagi hadiah hari jadi, kita orang tak rasa apa-apa tau. Tapi orang perempuan cakap apa? Sampai hati tak. Sampai hati tu kejam lah tu. Kenapa tuduh kita orang kejam? Kita orang okey je. Cuma tak bagi hadiah hari jadi, apa masalah dia? Tapi selalunya kita orang dianggap kejam tanpa sebab. Dan wanita dianggap tak cerdik tanpa alasan yang munasabah. Kan? Dia bawa kereta. Jangan, bukan semua kereta, kereta bodoh orang perempuan tu. Ha. Saya baik, saya overtake dulu. Sepotong, tengok. Oh, perempuan patut pun. Tak adalah. Mana cakap macam tu? Tak, ini kita cerita ni pasal nak cari jalan tengah. Jangan bergaduh. Kenapa lelaki jadi bapa? Kenapa wanita jadi ibu pun ada sebab. Ya? Sebab dia ada kelebihan-kelebihan dia untuk jadi ibu. Tak payah bergaduh. Abanglah pula jadi ibu. Tak payah. Kenapa bapa mencari rezeki? Kenapa ibu melahirkan anak? Dengan kekuatan masing-masing, dengan kecerdasan masing-masing. Bagi lelaki beranak, saya tak tahu berapa ramai yang mati. Dan kenapa lelaki sukakan wanita cantik? Tadi saya dah cerita hadis Nabi pun cakap fitrah macam tu. Kenapa wanita suka lelaki romantik? Rasulullah pun kata, hadis Rasulullah, dia kata, sebaik-baik kamu ialah lelaki yang berlemah lembut kepada isterinya. Sebab itu isteri suka. Tapi ramai tidak. Sebab perempuan, dia tahu lelaki suka dekat wanita cantik. Dia kahwin sebab dia cantik. Tapi lepas kahwin, dia jaga kecantikan untuk orang. Dia keluar rumah, dia pakai cantik-cantik, merelit-merelit. Isteri, suami orang lain semua tengok, cantiknya isteri kau. Ya? Yeah? Dekat rumah, bila balik dekat rumah, dia buka ni, buka berus, berus yang Swarovski. Ha, dia buka baju, dia buka baju kelawar. Kan, dekat rumah kan? Bukan setakat baju kelawar tau. Baju kelawar itulah. Saya tanya terus terang, baju kelawar adakah kita basuh setiap hari? Tak kan? Kadang-kadang sangkut balik kan? Jangan nak tipu. Tapi dalam kajian PhD saya, pasal saya nak kaji attitude environment sebenarnya, saya tanya, siapa yang pakai baju yang sama pergi ke kelas? Orang perempuan confirm 0%. Mesti baju lain. Sebab dia malu kalau dia pakai baju sama. Dia tak macam orang lelaki ada sekali-sekala. Adalah berapa persen. Kalau orang tanya pun, semalam kau macam ni? Dah ada 3 line. Dia dah ada jawapan. Tapi nak ceritanya, itulah wanita yang disukai oleh lelaki tadi. Yang dia suka cantik, tapi dia kat rumah dia tak jaga sangat cantik. Baju kelawar terbang sana. Lepas tu kan, dah pakai tudung lama ni kan, satu hari duduk seminar ni, balik rumah ni lah, nak kembang-kembang. Bila suami balik, ya Allah, anak gorila mana? Dia mula nampak isteri orang lain cantik. Saya tak nak berbohong, tapi kalau tanya saya pun, saya rasa saya jawab sama. Ramai isteri orang lain cantik. Isteri kita tak berapa cantik. Bukan isteri kita, anak gorila kat rumah tak berapa cantik sangat. Kalau kita compare isteri orang dekat luar dengan isteri kita kat dalam. Cuba fikir, isteri orang yang cantik tu anak gorila juga dalam rumah. Compare dia lah sama. Isteri kita keluar cantik juga. Tapi nak ceritanya, Rasulullah pesan supaya cantik kat dalam rumah sepatutnya. Ya? Cantik dalam rumah, jaga kecantikan dalam rumah. Balik rumah tak payahlah. Suami balik rumah dah kepala, kelawar. Sebab tu dia singgah kat lain dulu. Suami selalu macam tu. Dia rasa balik pun kelawar. Cuba ada baju hari-hari macam pergi kerja juga. Baju hari Isnin tiup. Oh.
dah tua-tua pakai cium. Orang kata, orang kata, jok je, jok. Dah tua-tua kalau nak pakai tiup, kena iron banyak sikit. Tapi betul tau. Kalau baju hari Isnin, tiup, tiup merah sebelah, orange sebelah. Hari Selasa, baju blouse, tunggu macam macam Puteri Cinderella tunggu. Barulah isteri suami nak balik rumah. Hari ni hari apa ya? Cinderella. Kan? Lampu merah pun langgar tau. Kenapa wanita suka lelaki sama? Lelaki romantik pun sama. Lelaki dekat luar rumah, ya Allah, romantik, caring, suara lemah lembut. Kat dalam rumah dia balik, dia jadi dia balik. Bapak gorila. Sebab ada anak gorila orang tu. Cakap kat rumah, ya Allah, tak ada tak ada lemah lembut langsung. Sebab dia rasa dia bos. Panggil sayang lagi. Sayang? Oh, lain dah. Dekat orang lain, kalau kerja bank dekat kaunter, ya Allah, lemah lembutnya. Ya, cik, puan, tolong sign. Cuma balik cakap macam tu. Balik-balik masuk, tengok-tengok surat isteri tak ada. Janganlah panggil jerit. Pergi cari. Pergi sebelah telinga. Yang? Dia pun kejut. Dia rasa ada. Itu yang penting tu. Dan lelaki-lelaki yang kita suka, dia caring dia tadi. Bila kahwin, dia tak caring kat rumah. Dia caring kat luar rumah. Dia bawa kereta, nampak ada anak dara, kereta rosak, dah terlajak tau, U-turn. Sebab apa? Kan kita lelaki, kita kena gentleman, dia cakap, kena tolong. Memang kurang hajar dia.